datang putra putri terbaik Indonesia. Tepuk tangan. Saya menyampaikan bahwa CPNS sekarang adalah CPNS yang merupakan putra putri terbaik, karena mereka adalah 804 orang dari calon pelamar 21.000, sehingga secara kompetensi dasar mereka adalah orang-orang terbaik. Nah, dengan diklat dasar ini dilengkapi dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, saya berharap mereka suatu saat menjadi pimpinan-pimpinan di Kementerian Pertanian yang baik dan berhasil. Oke? SDM? Pertanian? Halo! Pertanian?